Baik, tahun ini merupakan tahun kedua sambutan Hari Kebangsaan bakal disambut dalam suasana penularan pandemik COVID-19. Namun, ia tidak sesekali melemahkan semangat rakyat Malaysia untuk menzahirkan rasa cinta kepada negara dengan menyemarakkan kempen Kibarkan Jalur Gemilang. Laporan wartawan Nur Hela Razali ada butirannya. Semangat Kibarkan Jalur Gemilang harus ditanam dengan sifat kesedaran bahawa penghormatan ke atas bendera negara adalah satu simbol nasionalisme yang perlu dihayati oleh setiap rakyat. PKP, kita harap semangat patriotisme di kalangan rakyat Malaysia tidak akan pudar. Itu yang pertama. Yang kedua sekali, saya harap agar kita semua bersatu hati untuk melawan COVID-19 ini. Kita perlu terus kibarkan jalur gemilang sebagai tanda sokongan kepada negara kita untuk terus melawan jangkitan COVID-19. Antara pandemik ni, so kita pun tak boleh keluar. Saya rasa apa yang kita boleh buat, maybe kita boleh pasang lagu patriotik and then sambil kibarkan bendera dengan kita punya family ataupun siapa yang kat rumah tu ada budak-budak, anak-anak, maybe boleh warnakan bendera dengan anak. KP yang dilanjutkan, sebagai rakyat Malaysia yang ada rasa cinta akan negara, kita perlu juga sambut. Macam mengibarkan bendera. Macam saya kibarkan dekat motor. Ha, macam inilah. Inisiatif memang tiap-tiap tahun saya kibarkan bendera itulah. Memang apa kata jiwa patriotik. Ya? Pengibaran jalur gemilang ini adalah sangat penting kerana ia menunjukkan kasih sayang rakyat terhadap negara dan juga kesepaduan rakyat dalam waktu musim pandemik ini. Walau tiada acara secara besar-besaran, menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Saifuddin Abdullah, sambutan secara maya merupakan inisiatif kerajaan dalam menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat walaupun tidak dapat menyambut secara fizikal ekoran negara masih diancam pandemik COVID-19. Jadi kita buat sahaja dalam bentuk hybrid, ada yang secara langsung, ada yang secara recording. Namun matlamatnya tetap sama. Ini adalah kempen untuk mengibarkan jalur gemilang sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia, marilah kita bersama-sama memeriahkan sambutan dengan norma baharu walau di mana sahaja kita berada. Sama-samalah kita mengibarkan jalur gemilang yang mampu membangkitkan semangat patriotisme sekaligus mencetuskan solidariti dalam mendepani apa jua cabaran. Nur Hela Razali, Berita RTM.